Tianxing pernah membaca lebih dari ribu buku di Paviliun buku ilahi. Secara alami, dia bisa mengenali bahwa puluhan ribu gagak hitam yang menutupi langit adalah Blue Windbird. Setiap Blue Windbird memiliki kekuatan seorang kultivator alam asal surgawi. Ketika puluhan ribu Blue Windbird membentuk formasi, mereka sangat kuat. Adapun burung ungu sepanjang 100 meter itu adalah makhluk roh tingkat tinggi, binatang awan astral melayang surgawi. Kekuatannya telah mencapai tingkat keempat dari alam jiwa primordial. Namun, itu tidak perlu ditakutkan. Apa yang benar-benar dia takuti adalah pria berjubah hitam yang berdiri di belakang binatang awan astral melayang surgawi. Orang itu tingginya enam kaki, kurus, dan pendek. Wajahnya sehitam arang dan penuh dengan lubang dan bekas luka. Matanya seperti mata elang, sangat tajam dan mengandung hawa dingin yang sedingin es. Kekuatannya telah melampaui alam jiwa primordial dan mencapai alam kesengsaraan. Adapun berapa banyak kesengsaraan yang dia miliki, Jitian tidak tahu pada saat itu. Dia menatap dingin ke arah pria berjubah hitam dan berteriak, Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata dengan dingin, Aku Hei. Adapun mengapa aku mencoba membunuhmu? Kamu sudah tahu jawabannya. Kata-kata, sudah tahu jawabannya, memungkinkan Jitian Sing menebak niat pihak lain. Jelas, itu untuk pedang Burial of Heaven. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan sihirnya dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Dia bertanya lagi, apakah kamu dari Kekaisaran Naga Biru? Jadi bagaimana jika aku? Hei menatapnya dengan dingin dan berkata dengan jijik, kamu akan mati, namun kamu masih memiliki begitu banyak omong kosong untuk dikatakan. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya yang lebar dan menembakkan cahaya hitam yang menutupi langit. Seketika, beberapa puluh ribu Blue Wind Bird menyebar ke segala arah, seperti kanopi hitam besar yang menyelimuti area seluas 20 km. Sebuah domain yang dibentuk oleh gagak hitam dan cahaya hitam menyegel area dalam jarak 20 mil. Kekuatan tak berbentuk domain menekan Jitian Sing dan Naga Hitam. Naga Hitam tidak tahan tekanan dan jatuh dari langit, hendak menabrak hutan di bawah. Aura Jitian Sing langsung meledak. Cahaya kemasan melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Cahaya kemasan yang memenuhi langit membentuk pedang emas, dan petir ungu terjalin menjadi jaring. Keduanya digabungkan untuk membentuk domain pedang petir ilahi. Kedua domain itu tumpang tindih dan bentrok dengan sengit. Tekanan pada Naga Hitam sangat berkurang, dan baru saat itulah dia menstabilkan dirinya sendiri. Hei, he, kamu memang punya kemampuan. Pantas saja kamu bisa hidup sampai sekarang. Hei, mencibir dengan dingin, dia tiba-tiba melambaikan kedua telapak tangannya, menembakkan cahaya ungu mengerikan ke arah Jitian Sing. Cakar pencari jiwa, cahaya ungu menyilaukan memadat menjadi sepasang cakar elang besar, membawa serta kekuatan untuk merobek divine sense. Seseorang saat mereka meluncur menuju Jitian Sing. Ekspresi Jitian Sing tidak berubah. Dengan lambaian tangan kanannya, Naga Hitam itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi pedang Naga Hitam sepanjang tiga kaki. Tangan kirinya membentuk segel pedang, sementara tangan kanannya mengacungkan pedang naga hitam. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menampilkan teknik pedang rahasianya. Pedang tujuh bintang, cahaya kemasan menyilaukan meledak dari pedang naga hitam saat itu, langsung menebas tujuh proyeksi pedang sepanjang tiga kilometer ke arah dua cakar. Penjebak jiwa, peng, 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 dengan serangkaian suara teredam, ketujuh lampu pedang itu meledak di tempat. Salah satu dari dua cakar penjebak jiwa juga hancur, berubah menjadi pecahan cahaya ungu yang tersebar di langit yang gelap. Cakar penjebak jiwa lainnya, bagaimanapun, memukul Jitian Sing tepat. Peng! Jitian dikirim terbang di tempat, berguling ke tepi domain. Tiba-tiba, ribuan blue wind berhitam pekat menerkamnya seperti roh jahat, melepaskan bila hitam tajam yang menutupi langit, menyelimuti sosoknya. Perisai kekuatan magis Jitian Sing hancur, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan Kenshin Battle Robe, mengubahnya menjadi sepasang sayap emas untuk melindungi dirinya sendiri. Bila hitam tak berujung meledakkan sayap emas, tetapi semuanya hancur. Kekuatan monster jelek ini setidaknya berada di atas level kedua tahap kesengsaraan. Setelah kedua belah pihak bertukar pukulan, Jitian Sing dengan kasar menebak kekuatan dan wilayah lawan, dan suasana hatinya sangat khusyuk. Saat ini, Hei Yi mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Dia melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan dua bilah ungu raksasa yang panjangnya ribuan kaki, menebas ke arah Jitian Sing. The Celestial Wind Flowing Cloud Beast juga membuka mulutnya dan memuntahkan api ungu yang menutupi langit dan bumi, mengalir seperti banjir. Jitian sing dalam bahaya, dan ekspresinya dingin saat dia menyalurkan semua kekuatannya, memotong cahaya pedang putih sepanjang seribu kaki. Pedang pemecah bulan, langkah ke-6 dari sembilan pedang pemakaman surga, Moon Breaking Sword. Setelah menguasai teknik pedang ini, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya untuk melawan musuh. Ledakan tiga lampu pedang raksasa bertabrakan dengan keras, meledak dengan suara gemuruh. Pedang penghancur bulan dan dua bilah umur raksasa hancur di tempat. Jitian Singh dikirim terbang, menabrak tepi domain, dan sosoknya ditenggelamkan oleh puluhan ribu Blue Windbird. Api ungu yang mengerikan juga melilitnya dengan erat, membakar tubuhnya dan esens soul. Pada saat kritis, dia sekali lagi menggunakan sayap emasnya untuk melindungi tubuhnya, memblokir api ungu dan serangan Blue Windbird. Sialan, aku menggunakan Moon Breaking Sword yang paling kuat, tapi aku tidak bisa melukainya sama sekali. Tidak mungkin mengalahkannya. Saya hanya bisa menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Jitian menyadari bahwa Blackwing terlalu kuat, dan dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk melarikan diri dan melarikan diri dari kejaran Blackwing. Namun, Blackwing bertekad untuk menang. Serangannya tidak ada habisnya dan tidak berhenti sama sekali. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, Blackwing dan Celestial Wind Flowing Cloud Beast telah melepaskan badai serangan yang deras. Dia langsung dipukul mundur, dan dia kelelahan karena bertahan. Segera, sepuluh nafas waktu berlalu. Kedua belah pihak bertukar lebih dari 10 gerakan, dan serangan Blackwing dan Celestial Wind Flowing Cloud Beast menjadi lebih ganas dan lebih ganas, dan kekuatan mantra Dharma mereka juga menjadi lebih kuat. Sayap emas Jitian Sing telah memblokir lebih dari 10 serangan, dan kekuatan mereka terlalu besar, dan mereka telah menjadi redup. Setelah kekuatan sayap emas habis, akan sangat sulit baginya untuk memblokir serangan liar Blackwing. Dalam situasi ini, dia dipenuhi dengan kemarahan dan kecemasan, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Sayap hitam terlalu kuat, dan hampir tidak mungkin bagiku untuk menyakitinya. Aku hanya bisa menggunakan binatang awan mengalir angin surgawi sebagai terobosan. Setelah mengambil keputusan, dia menggunakan sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri dan dengan paksa memblokir dua bola cahaya hitam yang diledakkan Blackwing padanya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia mengayunkan pedangnya ke Celestial Wind Flowing Cloud Beast dengan sekuat tenaga. Pedang Pembelah Surga, dia memegang pedang naga hitam dengan kedua tangan dan menebaskan cahaya pedang suci sepanjang 3 km, bercampur dengan busur petir ungu yang menyilaukan. Bang! Pedang raksasa itu menghancurkan cahaya ungu yang memenuhi langit di tempat dan menebas celestial wind flowing cloud beast. Di tengah suara keras yang memekakkan telinga, tubuhnya yang besar sepanjang 100 meter terbelah dua oleh pedang. Darah ungu berceceran di mana-mana, dan bulu serta tulang patah yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Kicauan! The Celestial Wind Flowing Cloud Beast mengeluarkan teriakan marah, dan mayatnya jatuh ke arah reruntuhan di bawah. Essence Soul Ungu Tua terbang keluar dari mayat dan melarikan diri ke tepi domain. Ji Tianxing sudah siap. Dia segera membuka mata ketiga di dahinya dan melepaskan petir ilahi yang tak ada habisnya, meledakkan Essence Soul of the Celestial Wind Flowing Cloud Beast. Petir. Sinar petir sepanjang seribu kaki merobek langit yang gelap dan menghantam Essence Soul Ungu. Ledakan. Dengan gemuruh yang menggelegar, esens sol diledakkan berkeping-keping oleh sinar petir, hancur total. Binatang awan mengalir angin surgawi di alam jiwa esensi cakrawala ketiga tidak dapat menahan gerakan pembunuh Jitian Sing sama sekali. Itu langsung terbunuh. 1562 Blackwing awalnya yakin bahwa dia bisa membunuh Jitian Sing dalam waktu 100 napas dan mendapatkan pedang Burial of Heaven. Namun, dia tidak menyangka kekuatan Jitian Sing begitu luar biasa sehingga dia bisa langsung membunuh tunggangannya. Ketika dia sadar kembali, sudah terlambat baginya untuk menyelamatkannya. Melihat Heavenly Astral Flowing Cloud Beast langsung dibunuh dengan matanya sendiri, matanya merah karena marah, dan aura pembunuh melonjak dari tubuhnya. Ji Tianxing, kau bajingan terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu dan membiarkanmu mati tanpa kuburan. Sayap hitam meraung dengan ekspresi ganas, dan nadanya sangat dingin dan ganas. Dia melambaikan telapak tangannya dengan sekuat tenaga dan terus menyerang lebih dari 30 bayangan telapak tangan yang menghantam Ji Tianxing seperti badai. Setiap bayangan palem seukuran batu kilangan dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jitian Sing buru-buru menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan dengan cepat berteleportasi untuk menghindar. Namun, dia terjebak dalam domain tersebut dan tidak bisa menghindari serangan ganas Black Wing sama sekali. Sangat cepat, dia terkena beberapa bayangan telapak tangan. Bam, bam, bam. Serangkaian suara teredam meledak, dan Jitian Sing dikirim terbang mundur, menabrak tepi domain dengan keras. Kekuatan sayap emas telah habis, dan secara otomatis ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Perisai yang dia padatkan dengan kekuatan darmiknya sangat lemah di depan sayap hitam. Itu tidak bisa menahan satu pukulan dan langsung hancur berkeping-keping. Hanya dalam waktu singkat, dia dipukul tujuh kali berturut-turut. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan fisiknya, dia tidak bisa menahan serangan yang begitu dahsyat. Wajahnya pucat, dan darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Ada lebih dari selusin patah tulang di sekujur tubuhnya. Rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya compang-camping. Dia tampak agak menyedihkan. Ribuan wind bersegera mengelilinginya dan mematuk tubuhnya dengan gila. Ada juga cahaya hitam yang sehitam tinta yang membentuk ribuan bilah tajam yang mencekiknya tanpa ampun. Di saat kritis ini, dia juga meletus dengan potensi tak terbatas dan mengorbankan pedang emas jiwa esensinya. Swash, pedang emas esensol setinggi seribu kaki melonjak keluar dari atas kepalanya, melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan. Setidaknya 3.000 lebih blue wind bertercabik-cabik oleh pedang ki yang sangat keras, berubah menjadi hujan besar daging cincang dan darah yang tersebar di seluruh langit. Pada saat ini, Hei mengacungkan tinjunya lagi dan menggunakan jurus pamungkas. Dia menyerbu dengan aura yang mendominasi. Cahaya ungu menyembur keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya membesar hingga setinggi lebih dari 100 kaki, mengubahnya menjadi raksasa. Di tinjunya yang besar, cahaya ungu memadat menjadi aura tinju yang besar, meledak dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, dan menabrak Jitian Sing. Ekspresi Jitian Sing sangat serius. Tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan dia langsung menyatu dengan pedang emas. Pedang Suci Harimau Putih, setelah menjadi satu dengan pedang itu, pedang emas raksasa itu melepaskan kekuatan penghancur yang menebas ke arah sayap hitam. Cahaya kemasan yang menyilaukan membentuk bayangan harimau putih, memancarkan aura pembunuh yang tak terbendung, cukup untuk membuat siapapun gemetar ketakutan. Ledakan pada saat berikutnya pedang suci harimau putih dan tinju sayap hitam bertabrakan dengan keras, meledak dengan suara gemuruh. Dampak kekerasan yang tak terbandingkan menyebar ke segala arah bersama dengan cahaya keemasan dan ungu, seperti badai yang cemerlang dan menyilaukan. Dua aura tinju blackwing runtuh di tempat, dan dia dikirim terbang kembali seratus kaki. Namun, pedang suci harimau putih meledak dengan keras. Hantu harimau putih segera menghilang, hanya menyisakan pedang emas roh primordial redup yang dikirim terbang kembali. Suara mendesing. Pedang emas menusuk ke domain cahaya hitam, langsung membunuh ratusan Blue Windbird, dan menembus lubang besar di domain cahaya hitam. Sosok Jitian Sing muncul. Rambutnya acak-acakan, wajahnya berlumuran darah, dan tubuhnya membungkuk. Auranya sangat kacau. Tanpa diragukan lagi, pedang emasnya terluka, dan kecakapan bertarungnya menjadi sangat lemah. Arilam Tribulation Passing Martial Lord sebenarnya sangat kuat. Dia bergumam dengan wajah penuh kebencian, dan hatinya dipenuhi amarah dan amarah. Sayangnya, dia hanya berada di level kelima dari alam Essence Soul. Jika dia bisa mencapai tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam Essence Soul, dia mungkin bisa melawan Black Wing. Tapi dari kelihatannya, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Pada saat itu, sayap hitam tidak akan melepaskannya setelah menang. Dia menyerang dengan ganas. Bajingan kecil, sudah waktunya kamu mati. Mati. Sayap hitam berteriak dengan marah. Dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya ungu menyilaukan terkondensasi menjadi dua bilah cahaya besar, dan menebas Jitian Singh. Jitian Sing terpaksa terpojok dan dia tidak bisa menahan serangan Blackwing. Dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Tombak pembunuh dewa. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya dan melepaskan semua api suci yang telah dia simpan selama beberapa bulan sekaligus. Suara mendesing. Api ilahi yang tak berujung terkondensasi menjadi tombak ilahi sepanjang 30 kaki. Itu meledak dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan menusuk Blackwing. Pada saat itu, niat membunuh dan mendominasi di mata Blackwing menghilang. Yang menggantikannya adalah keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tombak pembunuh dewa mengandung kekuatan mengerikan yang dapat mengancam hidupnya. Dia secara naluriah ingin menarik telapak tangannya untuk menghindari serangan tombak ilahi. Tapi dia sudah bergegas ke jarak seribu kaki dari Jitian Sing. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Bang! Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, tombak pembunuh dewa menghancurkan dua bilah raksasa cahaya ungu dan menembus dadanya. Tubuh fisiknya, yang telah melewati dua kesengsaraan surgawi, memiliki kekuatan dan pertahanan yang sangat kuat. Meski begitu, tombak pembunuh dewa yang misterius dan kuat masih menembus lubang berdarah seukuran batu kilangan di dadanya. Daging dan darah di sekitar luka, serta tulang di lukanya, semuanya dibakar menjadi abu oleh api suci. Ekspresi Blackwing berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dan meratap menyakitkan. Seluruh tubuhnya gemetar. Tombak pembunuh dewa menembus tubuhnya dan terbang lebih dari 10 mil sebelum menghantam domain cahaya hitam. Dengan ledakan teredam, sebuah lubang besar tercipta di Black Light Domain. Ribuan Blue Wind bertewas seketika. Sementara Black Wing terluka parah dan meraung kesakitan, Jitian Sing membuat keputusan cepat untuk berteleportasi. Wah! Dia melewati lubang seperti aliran cahaya dan lolos dari segel Black Light Domain. Setelah terbang keluar dari domain, tekanan padanya sangat berkurang. Cahaya dikembalikan ke sekelilingnya. Tapi dia tidak berani beristirahat, juga tidak punya waktu untuk mengatur napas. Dia segera mengeluarkan pedang esens Sol Darmik dan mengendarainya ke langit, bergegas ke arah Gatir Lake. Beberapa detik kemudian, Blackwing melepas Blacklight Domain dan meraung saat dia menyerang. Saat dia mengedarkan energinya untuk menekan luka-lukanya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Dia melesat melintasi langit seperti kilat dan mengejar Jitian Sing. Namun, lukanya terlalu parah. Organ tubuhnya terluka parah. Setengah dari hatinya telah dihancurkan oleh tombak pembunuh dewa. Lubang seukuran batu kilangan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Kekuatan darmiknya melemah dengan cepat, menyebabkan kecepatan terbangnya menjadi lebih lambat dari biasanya. Adapun penerbangan pedang kinesis Jitian Sing, kecepatannya sebanding dengan ahli alam jiwa esens tingkat 9. Dia benar-benar secepat kilat. Kedua belah pihak saling mengejar tinggi di langit. Dalam delapan jam, mereka telah terbang sejauh lima puluh ribu mil. Pada awalnya, sayap hitam masih bisa menjaga jarak pendek dari Jitian Sing. Tapi kemudian, dia tidak bisa lagi melihat Jitian Sing. 1563. Sepuluh jam kemudian, itu adalah saat tergelap sebelum fajar. Di dalam pegunungan yang luas dan terpencil, Jitian Sing bersembunyi di puncak gunung, dan dia bermeditasi di dalam gua untuk mengatur pernapasannya. Sebelumnya, dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Blackwing dan terus melarikan diri selama delapan jam. Sekarang, dia kelelahan dan kekuatan sihirnya hampir habis. Terlebih lagi, esens Sol miliknya telah terluka oleh Blackwing dan sangat lemah. Dia akhirnya lolos dari kejaran Blackwing, jadi dia harus mencari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri. Dia mengeluarkan lima ramuan esens sol dari cincin interspatialnya dan mengkonsumsinya satu per satu. Kemudian, dia mulai menyempurnakan ramuan. Ramuan ini diambil dari ruang rahasia di Surga Saint Palace. Dia membawa mereka bersamanya kalau-kalau dia membutuhkannya. Segera, ramuan esens sol disempurnakan dan memiliki efek pengobatan yang kuat. Esens solnya perlahan pulih, dan kekuatan sihirnya juga berangsur pulih. Seiring waktu berlalu, kulitnya perlahan pulih dan dia akhirnya keluar dari kondisi lemahnya. Saat dia memulihkan diri, dia juga berpikir, sebelumnya, Kekaisaran Malam Putih dan Kerajaan Seribu Salju yang mencoba merebut pedang pemakaman surga. Sekarang, saya hanya meninggalkan penganugerahan Dewa Gunung selama dua hari, dan saya telah diserang oleh sayap hitam dari Kerajaan Naga Biru. Bahkan Kekaisaran Naga Biru mengetahui namaku dan berita tentang pedang pemakaman surga. Sepertinya berita tentang Sword of Burial of Heaven sudah menyebar ke berbagai negara. Setiap negara ingin mengambil pedang pemakaman surga untuk diri mereka sendiri. Dia sangat jelas bahwa dia seperti sepotong daging gemuk sekarang dan keenam negara itu seperti serigala lapar. Dikelilingi oleh serigala, situasinya hanya akan menjadi semakin berbahaya. Dia sudah mengambil keputusan, setelah insiden Gatir Lake selesai, dia akan kembali ke Mount Gatbestaumen dan tidak akan pergi dengan mudah. Baginya, hanya penganugerahan dewa gunung yang relatif aman. Dua hari kemudian, esens Sol Ji Tianxing pulih 80%, dan kekuatan sihirnya pulih sepenuhnya. Dia meninggalkan gua dan mengendarai naga hitam untuk melanjutkan perjalanannya. Dua hari berikutnya berjalan damai dan lancar, dan dia tidak menemui kendala apapun. Pada pagi hari ketiga, dia akhirnya tiba di Gatir Lake. Saat ini, matahari telah terbit, dan sinar matahari kemasan menyinari. Naga hitam melonjak di langit. Jitian Sing berdiri di punggungnya dan menatap ke kejauhan. Ratusan mil jauhnya, ada pegunungan yang luas. Sebuah danau yang berkilauan dan tembus pandang diam-diam tersembunyi di antara pegunungan yang megah. Melihat ke bawah dari langit, Gastir Lake dengan radius 300 mil benar-benar terlihat seperti tetesan air mata. Pagi-pagi sekali, pegunungan diselimuti kabut, menutupi danau air mata dewa. Naga hitam itu langsung menuju danau air mata ilahi, tetapi terhalang oleh penghalang tak terlihat yang berjarak 100 mil dari danau. Tidak ada pilihan selain berhenti di langit dan melihat sekeliling. Ji Tianxing menggunakan mata dharmanya untuk mengamati langit di depannya dengan cermat. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa penghalang yang tak terlihat adalah Heaven and Earth Grand Array. Formasi ini mencakup radius 500 mil, melindungi seluruh Tier Lake. Dengan kekuatan dan pencapaiannya dalam formasi susunan, tidak mungkin baginya untuk memecahkan susunan tingkat sein ini. Kecuali dia memasuki Pavilion Sutra Surgawi dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan formasi susunan, dia tidak akan dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Namun, dia tidak berencana untuk melakukannya. Jika dia merusak formasi tanpa izin, dia pasti akan menyinggung penguasa Pulau Air Mata Dewa. Dia menyimpan naga hitam itu ke dunia pedang dan berdiri di langit. Dia membungkuk ke arah Danau Air Mata Dewa dan berteriak dengan suara menggelegar, murid Gunung Penganugerahan Dewa Jitian Sing ada di sini untuk mengunjungi Dewa Pulau Air Mata Dewa. Gelombang suara bergulir di langit menempuh jarak ratusan mil jauhnya. Sudah cukup bagi orang-orang di Gatir Lake untuk mendengarnya. Dia menunggu sejenak dan melihat sosok cahaya menyilaukan melaju dari Gatir Lake. Desir. Dalam sekejap mata, cahaya hijau yang mengalir itu tiba 200 kaki darinya dan berhenti di udara. Lampu hijau surut, mengungkapkan sosok tinggi. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah hijau. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan dia membawa pedang kuno dengan pola awan di punggungnya. Orang ini memiliki wajah kurus dan mata jernih. Setiap gerakannya memancarkan aura acuh tak acuh yang hanya dimiliki oleh seorang pertapa. Dia menatap Ji Tianxing dengan tatapan tenang. Setelah mengukurnya, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Mungkinkah kamu tidak tahu bahwa Gatir Lake adalah area terlarang dan Tuan Pulauku tidak menemui tamu sesuka hatinya?" Ji Tianxing menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia berkata dengan ekspresi tenang, "Itu karena saya tahu bahwa saya secara resmi berkunjung dan meminta audiensi. Bolehkah saya tahu bagaimana cara mengatasi senior ini?" Pria berjubah hijau itu menatapnya tanpa ekspresi. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Saya Jian Sisan." Saya adalah pelayan Tuan Pulau. Ji Tianxing mengangguk dan memanggilnya sebagai senior Jian Sisan. Tatapan acuh tak acuh di mata Jian Sisan sedikit memudar. Dia berkata, bolehkah saya tahu nama Anda dan mengapa Anda datang ke Gatir Lake untuk bertemu dengan Tuan Pulau? Ji Tianxing menjelaskan, nama saya Tianxing. Saya mendengar bahwa Danau Air Mata Dewa memiliki efek ajaib yang dapat menyelesaikan obsesi dalam hati seseorang. Ketika saya melihat orang yang saya cintai, saya secara khusus datang dari Gunung Penganugerahan Dewa untuk mencari audiensi. Mendengar dia mengatakan ini, Jian Sisan sedikit mengangguk dan berkata, "Tidak heran kamu datang ke Gatir Lake dari jauh. Alasan seperti itu sejalan dengan aturan yang ditetapkan oleh penguasa pulau. Namun, Tuan Pulau tidak suka diganggu saat dia berkultivasi di danau. Tidak semua orang bisa melihatnya. Penguasa pulau telah menyiapkan penghalang surgawi tujuh bintang. Jika Anda bersikeras untuk mencari penonton, Anda harus melewati Seven Stars Heavenly Barrier terlebih dahulu." Seven Stars Heavenly Barrier, Jitiansing mengerutkan kening, jejak keraguan melintas di matanya. Senior Jian Sisan, tolong katakan padaku apa yang terjadi. Jian Sisan melambaikan lengan bajunya dan menembakkan cahaya hijau yang menyilaukan. Itu membuka pintu di penghalang tak terlihat di depannya. Ikut denganku. Dengan itu, Jian Sisan berbalik dan terbang menuju Danau Air Mata Dewa. Ji Tianxing buru-buru melewati pintu dan mengikuti di belakangnya. Mereka melintasi dua gunung dan terbang ke Gatir Lake. Keduanya turun dari langit dan mendarat di tepi Danau Air Mata Dewa. Baru saat itulah Ji Tianxing melihat dengan jelas di permukaan danau yang sebening cermin, ada tujuh bola cahaya dengan warna berbeda mengambang. Mereka seperti tujuh lentera; setiap bola cahaya seukuran rumah, mereka memancarkan cahaya menyilaukan seperti bintang di langit malam. Ketujuh bola cahaya itu disusun secara vertikal, memanjang dari tepi pantai hingga ke tengah danau. Di tengah danau, ada pulau kecil berwarna hijau gelap yang tertutup awan. Melihat adegan ini, Jitian Sing langsung mengerti pulau itu adalah pulau air mata dewa. Jika dia ingin naik ke pulau air mata dewa dan mencari audiensi dengan tuan pulau, dia harus melewati tujuh bola cahaya. Jian Sisan berdiri di sampingnya dan mengingatkan dengan ekspresi acuh tak acuh, "Penghalang surgawi tujuh bintang mengandung misteri yang tak terbatas. Jika Anda ingin berhasil melewatinya, Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, Anda juga membutuhkan kebijaksanaan yang hebat. Saya akan mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah berpikir dengan hati-hati sebelum membuat keputusan." Lagi pula. Ada banyak Tribulation Realm Martial Lord yang tidak dapat melewati Seven Stars Heavenly Barrier. Mereka bahkan menderita luka berat dan pergi dalam keadaan menyesal. Ji Tianxing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berkata dengan nada tegas, Senior, terima kasih atas pengingat Anda. Apapun yang terjadi, saya akan melewati tujuh penghalang dan berhasil naik ke Pulau Air Mata Dewa. Jian Sisan mengangkat alisnya dan senyum lucu muncul di wajahnya. 1564. Nada suara Jian Sisan tenang dan pasti. Tidak ada sarkasme atau sarkasme di dalamnya. Dia hanya menyatakan sebuah fakta. Ji Tianxing sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Jian Sisan tidak memahaminya. Bahkan jika dia berdebat dengannya, itu tidak akan berguna. Dia melangkah melintasi permukaan air dan terbang sejauh 5 km dalam sekejap, mendarat di bola cahaya pertama. Swoosh! Bola cahaya keemasan yang gelap segera menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan menelan sosoknya. Dia hanya melihat keburaman di depan matanya, dan kemudian dia memasuki ruang alternatif yang gelap. Dia dikelilingi oleh kehampaan yang gelap gulita, hanya ada jalan yang terkondensasi dari cahaya kemasan di bawah kakinya yang mengarah ke kedalaman kehampaan di depan. Saat dia melihat sekeliling dan mengamati dengan cermat, suara jian sisan memasuki pikirannya. Ini adalah tahap pertama penghalang surgawi. Sepuluh ribu pedang Anda harus berjalan di sepanjang jalan sampai akhir dalam seratus napas sebelum Anda berhasil melewatinya. Ji Tianxing segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia juga bisa menebak bahwa jalan emas di bawah kakinya pasti telah disiapkan dengan penyergapan dan jebakan untuk dijadikan ujian. Memang, setelah dia berjalan sepuluh langkah di sepanjang jalan, ratusan lampu pedang emas gelap muncul di kehampaan di kiri dan kanannya. Mereka menebas dengan kekuatan kekerasan. Us, swosh, swosh. Kekuatan setiap cahaya pedang sebanding dengan serangan bertenaga penuh dari ahli esens Sol tingkat keempat lebih dari 300 lampu pedang menebas pada saat yang sama, menenggelamkan sosoknya dan hendak memotongnya menjadi pasta daging. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain mengambilnya secara langsung. Tapi saat lampu pedang hendak mengenainya, dia tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul dari udara tipis 10 km jauhnya dan berteleportasi ke kedalaman kehampaan. Saat sosoknya muncul, ribuan pedang emas muncul di kehampaan di kedua sisi dan menembak ke arahnya seperti hujan anak panah. Namun dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi lagi dan berteleportasi 20 mil jauhnya, menghindari cahaya pedang. Selanjutnya, sosoknya berkedip tiga kali lagi. Setiap kali, dia bisa dengan mudah menghindari serangan dan serangan lampu pedang. Ketika dia berteleportasi sejauh 50 km, dia telah mencapai ujung kehampaan dan berhasil melewati penghalang surgawi 10.000 pedang. Dari saat dia memasuki tahap ini hingga dia berhasil melewatinya, hanya butuh lima napas. Swosh! Dengan kilatan cahaya, dia muncul di atas danau dan terus terbang menuju bola cahaya kedua. Jian Sisan, yang berdiri di tepi pantai, dengan jelas melihat adegan Ji Tian Xing menerobos. Dia sedikit mengernyit, ekspresinya sedikit terkejut ketika dia bergumam, di benteng surgawi 10.000 pedang, awalnya ada 20 serangan berbeda, total lebih dari 10.000 lampu pedang. Teknik gerakan bocah ini sangat brilian. Dia sebenarnya menggunakan lima teleportasi dan dengan mudah melewati tahap pertama. Betapa tak terduga, seperti yang diharapkan dari murid Gatsil Mountain. Dia menyingkirkan rasa jijiknya dan menatap Jitian Sing dengan penuh minat. Tahap kedua adalah Avalon Lima Elemen, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia mungkin harus berusaha keras dan menghabiskan setengah hari. Begitu dia selesai berbicara, Ji Sing mendarat di cahaya menyilaukan lima warna kedua. Sua. Cahaya melintas di depan matanya, dan dia memasuki ruang alternatif. Ruang ini adalah dunia kecil dengan radius puluhan ribu mil. Di bawah kakinya ada padang rumput hijau, dikelilingi oleh pegunungan tinggi, danau, dan sungai. Ki spiritual langit dan bumi di udara sangat kaya. Sebelum dia bisa melihat pemandangan ruang ini dengan jelas, bahaya tiba-tiba turun. Bumi bergetar hebat, dan retakan besar muncul. Peri kuning tanah dan monster batu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan menerkam ke arahnya dalam kelompok. Ratusan dan ribuan peri hijau tua muncul dari padang rumput dan hutan, menyerbu ke depan tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Selain itu, bola api jatuh dari langit dan berubah menjadi peri yang menyala-nyala. Peri tipe air es biru dan setan air muncul dari sungai dan danau, menyerangnya dari semua sisi. Kekuatan lima elemen di langit dan bumi terkondensasi menjadi peri dari berbagai bentuk, melonjak ke depan seperti air pasang. Sosok Jitian Sing segera tenggelam, dan dia menahan pengepungan lebih dari sepuluh ribu peri. Setiap peri memiliki kekuatan spirit refinement realm. Ketika lebih dari sepuluh ribu peri berkumpul, kekuatan mereka sangat menakutkan. Jika Jitian Sing bertarung dengan para peri, dia pasti akan menghabiskan banyak waktu dan kekuatan sihirnya akan sangat terkuras. Namun, dia dengan cepat memahami misteri tahap ini dan memikirkan cara untuk menerobosnya. Dia melemparkan mantra di tempat dan dengan cepat membentuk formasi besar lima elemen. Setelah formasi besar dengan radius 10.000 kaki diaktifkan, itu menyala dengan kecemerlangan lima warna yang mempesona, berputar dengan cepat seperti pusaran. Begitu 10.000 peri bersentuhan dengan formasi besar lima elemen, mereka dengan cepat bubar dan hancur. Kekuatan kelima elemen saling menahan. Peri tipe air dikendalikan oleh kekuatan elemen tanah, sedangkan peri tipe kayu dikendalikan oleh kekuatan elemen logam. Ji Tianxing mengendalikan formasi hebat dan selalu bisa melenyapkan peri dengan tepat. Dalam waktu singkat seratus napas, sepuluh ribu peri benar-benar dilahap oleh formasi besar, berubah menjadi ki spiritual lima elemen yang melonjak. Ji Tianxing menghapus formasi besar lima elemen dan melahap kekuatan agung dari lima elemen. Kekuatan sihirnya juga dipulihkan ke kondisi puncaknya. Di tengah reruntuhan, pintu cahaya lima warna muncul. Ji Tianxing melangkah ke dalamnya dan meninggalkan Avalon of Five Elements. Dia kembali ke udara di atas danau dan terus terbang ke tahap ketiga tanpa henti. Di pantai, Jian Sisan sudah mengerutkan kening, matanya berkedip karena kaget dan curiga. Bocah ini, benar-benar menggunakan seratus napas untuk membersihkan Avalon lima elemen. Kebanyakan orang akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh lima elemen peri dan menghabiskan beberapa jam untuk membersihkannya. Mungkinkah dia mendapat bimbingan dari seorang ahli dan sudah tahu cara untuk membersihkannya? Memikirkan hal ini, dia menatap pandangan belakang Jitian Sing dan berpikir dalam hati, biarkan saya mengamatinya lagi dan melihat bagaimana dia menyelesaikan tahap ketiga. Itulah pas surgawi api berkobar. Bahkan seseorang di tingkat ke-9 dari alam jiwa esensi harus sangat menderita untuk dapat membersihkannya. Pada saat yang sama, Jitian Sing mendarat di bola cahaya ketiga dan sosoknya ditelan oleh cahaya merah gelap. Us, dengan kilatan kecemerlangan, dia muncul di Blazing Flame Heavenly Pass. Di depannya ada danau lava dengan radius 100 mil. Lava di danau melonjak dan permukaan danau ditutupi dengan api merah pekat. Lingkungannya kosong dan gelap gulita. Di seluruh ruang, selain danau lava, tidak ada yang lain. Jitianxing berdiri di samping danau lava, menahan panas yang ekstrim sambil menatap danau lava dan mengamatinya dengan hati-hati. Dia mengerutkan kening dan sedang mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan tahap ini. Jian Sisan menggunakan Eye of Mystic Arts untuk melihat dengan jelas pemandangan di Blazing Flame Heavenly Pass. Dia menatap Jitian Sing dan berpikir dalam hati, hanya ada satu danau lava di jalur surgawi api berkobar. Pintu keluar dari tahap ini ada di bagian terdalam danau. Prajurit Essence Soul Realm tidak dapat menahan kekuatan danau lava dan hanya dapat menggunakan formasi susunan untuk mengisolasi danau lava untuk menemukan jalan keluar. Saya ingin melihat bagaimana anak ini akan menyelesaikan tahap ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Jitian Sing melangkah ke Danau Lava. Dalam sekejap mata, Jitian Sing ditelan oleh Danau Lava. 1565. Melihat pemandangan ini, Jian Sisan tertegun. Matanya berkilat tak percaya. Sepertinya tebakan saya salah. Anak ini tidak mendapat bimbingan dari ahlinya dan tidak tahu solusi yang sebenarnya. Dia benar-benar menggunakan metode bodoh untuk menemukan jalan keluar di Danau Magma. Namun, dia hanya berada di level kelima dari alam esensi Sol. Bagaimana dia bisa menahan pembakaran magma? Menurut pendapat Jian Sisan, bahkan kultivator alam esens Sol tingkat ke-9 akan merasa sulit untuk menahan suhu tinggi dan pembakaran magma. Itu bukan magma biasa, tapi cairan dari inti bumi yang dibuat sendiri oleh penguasa pulau. Suhunya lebih dari 10.000 derajat, cukup untuk melelehkan harta alam esens Sol. Dengan kekuatan Jitian Sing, dia sebenarnya berani menyelam ke dalam danau magma untuk menemukan jalan keluar. Dia pasti mencari kematian, Jian Sisan berpikir bahwa bahkan jika Ji Tianxing cukup beruntung untuk berhasil, dia pasti akan terluka parah dan vitalitasnya akan sangat rusak. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Setelah beberapa lusin napas, Ji Tianxing menyelam ke kedalaman danau magma dan menemukan jalan keluar yang tersembunyi. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, ia berhasil melewati tahap ketiga dan kembali ke langit di atas Gatir Lake. Jian Sisan mengamati dengan cermat dan menyadari bahwa dia aman dan sehat. Ekspresinya tenang dan auranya stabil. Dia tampak tenang dan sangat santai. Bagaimana ini mungkin? Pertahanan fisik anak itu sebenarnya sangat kuat. Dia mengerutkan alisnya dan menatap Ji Tianxing dengan tatapan rumit. Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui anak ini. Pada saat yang sama, Ji Tianxing berbalik dan menatapnya. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan terbang menuju tahap keempat. Jian Sisan mengerutkan kening karena tidak senang dan tertawa di dalam hatinya. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa dia akan dikalahkan paling banyak setelah melewati tahap ketiga. Dia pasti tidak yakin. Sekarang dia telah melewati tiga tahap pertama dalam waktu sesingkat itu, dia pasti sangat bangga. Jadi, dia sengaja melirikku untuk pamer. Haha, anak ini masih terlalu muda. Tahap keempat adalah tahap guntur ilahi. Hanya Tribulation Passing Martial Lord yang bisa melewatinya. Dengan kekuatan Rana Essence Soul tingkat kelima, bahkan jika dia tidak mati setelah mengambil beberapa baut Divine Thunder, dia akan tertinggal dengan setengah nafas. Dengan pemikiran ini, dia terus memantau gerakan Jitian Sing dengan Eye of Arcananya. Jitian Sing mendarat di bola cahaya ungu keempat dan segera memasuki Divine Thunder Heavenly Pass. Di dalam Divine Thunder Heaven Pass, hanya ada kolam petir dengan radius 10 mil, dikelilingi oleh kehampaan yang gelap gulita. Kolam petir diisi dengan cairan ungu samar yang diisi dengan busur listrik padat. Air ungu yang mengisi kolam itu disebut cairan petir. Itu terkondensasi dari energi petir ilahi yang paling murni. Kolam petir yang tampak tenang sebenarnya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan setetes thunder liquid sebanding dengan pukulan penuh pembangkit tenaga listrik di lapisan pertama alam kesengsaraan penyeberangan. Jitian Sing berdiri di sisi kolam petir dan memandangi cairan petir. Dia berpikir sendiri, ini benar-benar tak terbayangkan. Metode Gutters Island Lord benar-benar luar biasa. Untuk benar-benar dapat mengubah petir ilahi menjadi cairan petir. Secara kebetulan, setelah saya meninggalkan tanah Tian Suan, saya tidak memiliki tempat untuk menyerap kekuatan guntur ilahi dan tidak dapat memperkuat kekuatan domain pedang petir ilahi. Saya dengan senang hati akan menerima kolam yang penuh dengan cairan petir ini. Ketika dia memikirkan hal ini, senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, suara Jian Sisan ditransmisikan ke Divine Thunder Heaven Pass dan bergema di atas kolam petir. Ji Tian Xing, ini adalah Divine Thunder Heaven Pass. Pintu keluar dari celah ini tersembunyi di kedalaman kolam petir. Cara melewati pas ini sama dengan pas sebelumnya. Untuk apa kamu masih ragu? Mendengar pengingat Jian Sisan, Ji mengangkat alisnya dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih jelas. Dia bisa mendengar bahwa nada suara Jian Sisan agak mengejek dan mendesak. Haha, orang ini sepertinya ingin aku melompat ke kolam petir dengan cepat. Dia juga menantikan untuk melihat adegan aku disambar petir sampai aku berharap aku mati. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia melangkah ke kolam petir dengan ekspresi acuh tak acuh dan berenang menuju pusat kolam petir riak muncul di cairan petir yang tenang. Seketika, api petir dan guntur meledak darinya. Di atas kolam petir, lusinan petir ungu segera mengembun dan menghantam Jitian Sing dengan ganas. Ledakan, bum bum bum. Guntur yang memekakan telinga meledak dan bergema keras di udara di atas kolam petir. Sosok Jitian Sing menghilang, seolah-olah dia telah disambar petir ilahi dan tenggelam ke dalam kolam petir. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Jian Sisan meringkuk dan dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Huh, dia masih terlalu muda. Naif. Saat dia berbicara, dia melangkah melintasi danau dan berjalan menuju bola cahaya keempat. Dia berpikir bahwa Jitian Sing telah terluka parah oleh petir ilahi dan pingsan, jadi dia ingin menghentikan pembentukan jalur langit guntur ilahi dan mengeluarkan Jitian Sing. Kemudian, dia mengirim Jitian Sing pergi dan menyelesaikan misinya. Tetapi ketika dia terbang di dekat bola cahaya keempat dan merapalkan mantra untuk menghentikan pembentukan jalur guntur surgawi ilahi, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menghentikannya dengan paksa. "Hem, apa yang sedang terjadi?" dia mengerutkan kening, mengungkapkan ekspresi bingung. Dia buru-buru menggunakan Eye of Secret Arts untuk memeriksa pemandangan di dalam Divine Thunder Heaven Pass. Dia melihat bahwa kolam petir telah kembali tenang, dan tidak ada lagi pemandangan petir ilahi yang menyambar. Namun, Jitian Sing tidak terlihat. Jelas bahwa dia bersembunyi di kedalaman kolam petir. Mata Jian Sisan menjadi semakin bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika saya tidak mengucapkan mantra untuk menghentikan formasi, kolam petir akan terus menghasilkan petir ilahi sampai dia mati. Dia kemudian menggunakan Eye of Secret Arts untuk memeriksa situasi di dalam kolam petir. Segera, dia melihat bahwa di bagian terdalam kolam petir, Ji Tianxing sedang duduk bersila di dasar kolam, berkultivasi tanpa cedera. Meskipun cairan petir telah merendam tubuhnya, itu tidak membahayakannya. Selanjutnya, cairan petir murni terus mengalir ke tubuhnya dan dengan cepat dimakan olehnya. Melihat adegan ini, Jian Sisan tercengang di tempat, mengungkapkan ekspresi tercengang, "Surga, apa yang anak ini lakukan? Hei, hei, dia sebenarnya melahap cairan petir. Ini tidak mungkin, bahkan aku, sebagai dewa bela diri tujuh kesengsaraan, tidak berani melahap cairan petir." Jian Sisan membatu, "Dia tidak bisa mengerti atau menerima adegan ini sama sekali." Dia merasa sulit membayangkan bagaimana anak alam esens Sol tingkat kelima bisa mengendalikan petir ilahi dan melahap cairan petir dengan begitu gila. Dalam pengetahuan dan ingatannya, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar menumbangkan pemahamannya. Setelah sekian lama, dia terbangun dari keterkejutannya dan meratap, anak ini aneh. Saya telah menjaga danau air mata dewa selama seribu tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya menemukan hal yang aneh. Tidak, aku harus menghentikannya dengan cepat. Saya tidak bisa membiarkan dia terus melahap cairan petir. Ini secara pribadi diatur oleh Master Pulau. Jika dia menghancurkannya, Tuan Pulau akan menyalahkanku. Dengan pemikiran itu, dia buru-buru melemparkan teknik rahasia untuk menghentikan pengoperasian pas surga petir ilahi dan menangkap Jitian Sing. Namun, teknik rahasianya gagal. Divine Lightning Heaven pas terus beroperasi seperti biasa. Jitian Sing masih berkultivasi di kedalaman kolam petir, melahap cairan petir dengan gila-gilaan tanpa terganggu atau terpengaruh sama sekali. Jian Sisan mengerutkan kening dengan cemas. Dia mencoba segala macam metode, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cairan petir di kolam terus berkurang. 1566 Pedang 13 berdiri di atas permukaan danau, kedua matanya menatap lekat-lekat pada kumpulan cahaya keempat. Sepanjang hari berlalu, dan dia menyaksikan tanpa daya saat Jitian Sing melahap seluruh genangan cairan petir, tetapi dia sama sekali tidak dapat menghentikannya. Ekspresinya sangat jelek, sudah hampir menangis. Bocah sialan, untuk benar-benar menghabiskan seluruh genangan cairan petir. Bagaimana aku akan melaporkan ini ke Island Master? Saya telah menjaga Divine Tear Lake selama seribu tahun dan belum pernah bertemu dengan orang aneh seperti itu. Saat itu, dia tiba-tiba melihat cahaya kemasan yang melonjak ke langit menyala di kolam petir lagi. Ternyata Ji Tianxing yang duduk bersila di dasar kolam. Cahaya gemilang melonjak keluar dari seluruh tubuhnya, mengisi seluruh kolam petir. Dalam waktu singkat sepuluh napas, kekuatan sihir di tubuhnya mengalami perubahan drastis, menyelesaikan lompatan kualitatif dan terobosan. Rana kekuatannya sebenarnya juga menembus kemacetan, mencapai alam jiwa esensi tingkat ke-6. Ribuan cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyusut kembali ke tubuhnya, menghilang. Semuanya kembali tenang. Jitian Sing mengakhiri kultivasinya dan perlahan membuka matanya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman tipis. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu cahaya tidak jauh dari sana, menyeberangi pintu keluar itu dan meninggalkan jalur surga petir ilahi. Swoosh. Dengan kilatan cahaya, dia kembali ke atas permukaan danau, muncul di depan Suatertin. tertin menatapnya dengan ekspresi yang rumit, kedua matanya dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. "Kalian, Anda benar-benar melahap genangan cairan petir dan bahkan menembus dunia pada menit terakhir. Anda, bagaimana Anda melakukannya?" Ji Tianxing meliriknya, melihat ekspresinya yang terkejut, dia tidak bisa menahan senyumnya. Maaf membuat senior Sword menunggu begitu lama. Mengenai masalah kolam petir, senior Sword, tolong laporkan ke Island Master. Junior ini juga tidak bisa mengendalikan dirinya dan tidak memiliki niat untuk menghancurkannya. Dengan mengatakan itu, dia melangkah melintasi permukaan danau dan berjalan menuju kumpulan cahaya kelima. Pedang 13 melihat ke belakang, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Jitian Sing sama sekali bukan seniman bela diri esens sol biasa, tetapi orang aneh dan jenius yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Jitian Tianxing menyelesaikan empat putaran pertama dengan sangat mudah dan bahkan melahap genangan cairan petir. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, bocah ini tidak akan jatuh di sini. Dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membersihkan Seven Stars Heavenly Barrier. Memikirkan hal ini, Jian Sisan mengingat apa yang dia katakan sebelumnya dan segera merasakan wajah lamanya memanas. Dia merasa agak malu di dalam hatinya. Huh, aku salah menilaimu hari ini. Tahap kelima dan keenam berikutnya adalah tahap yang menguji kekuatan, pengetahuan, dan pengalaman seseorang. Tapi hasilnya seperti yang diharapkan Sword tertin, Jitian Sing dengan mudah melewatinya. Selain itu, dia hanya menghabiskan waktu singkat. Pedang 13 telah melihat dengan matanya sendiri bahwa banyak pusat kekuatan rilem transendensi kesengsaraan merasa sulit untuk melewati dua penghalang surgawi itu. Bahkan jika mereka bisa menerobos, itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Namun, Ji Tianxing tidak hanya melewatinya dengan mudah, waktu yang dia habiskan juga sangat singkat. Suat tertin menggunakan Eye of Mystic Arts untuk melihat proses dia menyelesaikan ujian dan sudah terkejut sampai-sampai dia agak mati rasa. Akhirnya, Ji Tianxing melangkah ke bola lampu ketujuh dan memasuki tahap akhir. Jian Sisan menyaksikan sosoknya dimakan oleh bola cahaya tujuh warna dan berpikir dalam hati. Penghalang emosional terakhir tidak menguji kekuatan, juga tidak menguji kebijaksanaan, tapi itu rintangan yang paling sulit. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, entah sudah berapa banyak pahlawan yang gugur di rintangan ini. Bocah ini masih muda, bakatnya luar biasa, dan dia juga sangat terhormat dan anggun. Dia pasti memiliki orang kepercayaan wanita yang tak terhitung jumlahnya, dan pasti tidak bisa menghilangkan penghalang emosional dia punya cukup alasan untuk percaya bahwa Ji Tianxing akan gagal dalam rintangan ini. Bahkan jika dia bisa menyelesaikannya, dia pasti harus melewati banyak masalah juga. Swash! Sebuah cahaya menyala, Ji Tianxing memasuki ruang alternatif. Ini adalah kekosongan tinta seperti hitam pekat. Tidak ada apa-apa. Dia berada dalam kegelapan, menggunakan matanya dan indera ilahi untuk mengamati segala arah dan tidak menemukan kelainan apapun. Aneh, rintangan ini sebenarnya kosong. Tes macam apa itu? Dia mengangkat alisnya, pikiran ragu muncul di benaknya. Tepat pada saat ini, segudang lampu warna-warni tiba-tiba muncul di kehampaan, seperti gumpalan arus udara. Mereka melonjak dari segala arah dan masuk ke tubuhnya. Dia secara naluriah melawan, mengedarkan keahliannya untuk melawan cahaya itu, tetapi itu juga tidak berhasil. Dalam sekejap mata, segudang arus udara memasuki tubuhnya. Roh primordialnya segera menjadi tenang, kesadaran juga menjadi kabur. Dia berbaring diam-dalam kehampaan, jiwanya jatuh tertidur lelap. Dan di lubuk jiwanya, pemandangan aneh sedang berlangsung. Di pegunungan yang luas, berdiri segudang puncak gunung yang menjulang tinggi. Di kedalaman puncak gunung yang tak berujung, ada puncak yang sangat besar yang menembus langit seperti awan. Itu seperti pedang besar yang menembus langit dan juga seperti pilar penyangga langit yang menopang langit dan bumi. Puncak besar yang menjulang tinggi ini menempati area dengan radius 10.000 mil, mencapai ketinggian sekitar 10.000 kaki. Di atas lereng gunung, semuanya diselimuti awan putih dan kabut tebal. Dinding gunung yang curam seperti tebing. Tidak ada tanaman yang tumbuh di atasnya, tetapi deretan es tergantung di atasnya. Ada ruang terbuka dengan radius 300 mil di puncak gunung, seperti platform melingkar. Lusinan istana terletak di antaranya. Banyak istana kuno yang mempesona membentuk lingkaran, dan di tengahnya ada sebuah alun-alun dengan radius 50 mil. Daripada menyebutnya alun-alun, lebih tepat menyebutnya sebagai tempat latihan. Tanah diukir dengan pola susunan, membentuk susunan besar dengan radius 50 mil. Di tengah barisan, ada sebuah tablet batu hitam setinggi sepuluh ribu kaki. Penampilannya seperti pedang raksasa kuno. Di bawah pedang raksasa, seorang pemuda berjubah putih sedang duduk bersila di barisan. Dia tinggi dengan alis tajam dan mata cerah, wajahnya tegas dan dingin. Pakaiannya sangat sederhana, hanya mengenakan jubah putih dan sepatu kain. Rambut panjangnya diikat dengan ikat rambut hijau, dan ada sabuk perak di pinggangnya. Tapi dia memiliki aura yang mendominasi, yang memandang rendah dunia dan alam semesta. Pada saat ini, dia baru saja membuka matanya, memperlihatkan ekspresi bingung saat dia melihat sekeliling. Aneh, bukankah aku menantang God Tear Lake? Di mana saya? Tanpa diragukan lagi, pemuda berjubah putih ini adalah Ji Tianxing. Dia melihat ke tempat latihan di bawah kakinya, lalu ke istana kuno di sekitarnya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada tablet pedang hitam di belakangnya. Hmm, tablet pedang yang mencapai surga ini, bukankah itu pedang pemakaman surga? Memikirkan hal ini, dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk memeriksa pakaiannya. Kemudian, ekspresi kesadaran melintas di matanya. Pedang pemakaman surga, pakaian Kenshin, dan gunung besar ini. Ini pasti mimpi. Dia akan bangun dan pergi untuk memeriksa situasi di istana kuno. Pada saat ini, sesosok terbang dari tepi tempat latihan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah tau kuning aprikot, memegang kocokan ekor kuda emas. Dia kurus dan memiliki janggut di dagunya. Orang ini datang ke tablet pedang raksasa dan membungkuk pada Jitian Sing. Dia melaporkan dengan hormat, Guru, ada seorang nona muda di kaki gunung. Dia mengaku sebagai teman Anda. Dia memaksa jalan ke puncak gunung dan berkata bahwa dia harus menemuimu apapun yang terjadi. Jitian Tianxing segera mengangkat alisnya dan bertanya, Teman, 1567. Setelah mendengarkan laporan Taois Parubaya, Jitian Tianxing sepertinya mengerti sesuatu. Dia dengan tenang memerintahkan, bawa dia ke sini. Taois setengah baya membungkuk dan buru-buru pergi. Sesaat kemudian, dia kembali dengan sosok anggun mengikuti di belakangnya. Itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun perak panjang. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan temperamen yang cerah. Dia tinggi dan ramping, dan rambut perak panjangnya mencapai pinggangnya. Dia tampak berusia awal 20-an, dan ada tanda bulan sabit di dahinya. Matanya yang jernih berbinar dengan kegembiraan dan kegembiraan. Ketika dia melihat Jitian Singh, dia tidak menunggu Taois paruh baya itu berbicara. Sebaliknya, dia bergegas ke prasasti pedang dan dengan bersemangat berteriak, "Kenshin. Itu benar-benar kamu. Akhirnya aku menemukanmu." Taois Parubaya sedikit mengernyit dan hendak mengingatkan gadis itu untuk tidak kurang ajar. Namun, Ji Tianxing melambaikan tangannya ke arahnya, mengisyaratkan agar dia pergi. Taois Parubaya mengerti dan membungkuk sebelum pergi. Saat itulah Ji Tianxing melihat gadis bulan sabit di depannya. Dia dengan hati-hati mengukurnya dan berpikir, "Ini benar-benar dia." Dia adalah permaisuri iblis bulan cerah saat itu, gadis yang tergila-gila dengan Kenshin. Bright Moon menatapnya dengan mata berbinar dan berbicara dengan kepuasan, Kenshin, sudah kubilang sebelumnya bahwa kemanapun kamu pergi, aku pasti akan menemukanmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada saat saya melewati celah spasial dan tiba di sini, nama Anda sudah menyebar ke seluruh dunia, dan Anda bahkan akan mendirikan tempat latihan di puncak Tianzu. Apakah Anda tahu bahwa saya telah berkeliling benua Senwu selama 30 tahun terakhir hanya untuk menemukan berita atau jejak Anda? Brightmoon memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan, dan dia sangat ingin memberitahu Kenshin segalanya. Jitian Sing dapat melihat bahwa dia sedang bepergian, dan ada kelelahan yang mendalam di antara alisnya. Pada saat ini, Brightmoon melihat bahwa dia diam, dan kegembiraannya berangsur-angsur menghilang. Dia memandang Jitian Sing dengan hati-hati dan dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Dia menyelidiki, Kenshin, apakah? Apakah kamu tidak bahagia? Apakah kamu tidak ingin melihatku? Jitiansing menatapnya dengan tenang dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Brightmoon mengerutkan bibirnya dan menundukkan kepalanya sedikit. Dia berbicara dengan nada sedih, Aku tahu kamu tidak ingin aku mengikutimu, tapi aku hanya ingin bersamamu. Apakah kita melakukan perjalanan ke ujung dunia atau memasuki kedalaman bumi? Aku hanya ingin bersamamu. Jitiansing ingin mengatakan beberapa patah kata untuk menghiburnya. Namun, Ketika dia membuka mulutnya, kata-katanya benar-benar berbeda. Bright Moon, kamu dan aku tidak ditakdirkan untuk bersama dalam hidup ini. Mengapa kamu harus bersikeras dan membuat dirimu menderita? Tiga hari kemudian, saya akan berada di sini untuk bertarung melawan For Ultimate Martial Saint. Saya juga perlu memahami jalan pedang. Pergi dan istirahat dulu. Setelah Anda memikirkan semuanya, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan mencari tempat lain untuk dikunjungi. Dia ketawis, ketawis, untuk pergi. Ming Yue merasa dirugikan dan marah. Dia menatapnya dengan mata kesal sebelum dengan enggan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Ji Tianxing muncul di langit berbintang yang dingin dan suram. Kekosongan di segala arah dipenuhi dengan cahaya bintang yang berkilauan, memancarkan cahaya bintang yang dingin. Tidak jauh dari sana, ratusan dewa sedang bertarung di langit berbintang. Di antara para dewa itu, ada raksasa setinggi puluhan ribu kaki. Tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan, dan dia bisa menangkap bintang dengan lambaian tangannya. Ada juga beberapa naga suci yang panjangnya ribuan mil. Mereka membuka mulut dan memuntahkan api ilahi, mengubah langit berbintang menjadi lautan api. Ada juga dewa dari berbagai bentuk dan ras. Mereka menggunakan teknik ilahi yang merusak dan bertarung dengan sengit. Jitian Sing masih mengenakan jubah putih dan sepatu kainnya. Dia memegang pedang kuno hitam pekat di tangannya. Setengah dari jubah putihnya berlumuran darah. Dada dan punggungnya dipenuhi luka. Rasa sakit yang luar biasa telah membuat tubuhnya mati rasa. Saat ini, dia sedang menggendong seorang gadis muda cantik dengan gaun perak. Gadis itu memiliki bulan sabit di dahinya. Matanya yang jernih menatapnya, penuh kasih sayang. Namun, lengan gadis bulan sabit itu patah, tubuhnya penuh dengan luka, dan gaunnya berlumuran darah. Kekuatan hidupnya sangat lemah, wajahnya pucat pasi, dan matanya tidak lagi hidup. Perasaan ketuhanannya seperti lilin di angin akan padam kapan saja. Meski begitu, dia sepertinya tidak merasakan sakit. Dia menatap Ji Tianxing dan tersenyum. Suaranya lemah dan terputus-putus. Sudah lima ratus tahun, akhirnya aku menjadi dewa dan menyusulmu. Kau akhirnya, bersedia memelukku. Ini adalah, momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi, aku benar-benar tidak ingin mati. Aku tetap ingin menemanimu, menaklukkan dunia, melihatmu mencapai puncak jalan ketuhanan. Kenshin, bisakah kau, menciumku? Sekali saja, untuk bisa mati dalam pelukanmu sudah cukup bagiku. Kamu tidak akan menyalahkanku karena serakah, kan? Jitian menunduk untuk menatapnya dia bisa merasakan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Hidupnya akan segera berakhir. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Secara khusus, matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang dalam, tetapi ada juga sedikit kehati-hatian. Itu membuat hati seseorang sakit. Jitian Sing tidak bisa tidak berpikir, mengapa ada gadis bodoh seperti itu di dunia ini. Kegilaan macam apa yang bisa membuat cintanya begitu dalam namun begitu rendah hati. Tapi saat pikiran ini terlintas di benaknya, gadis bulan sabit di pelukannya sudah perlahan menutup matanya. Kekuatan hidupnya dipadamkan, dan indera ketuhanannya menghilang. Dia sudah benar-benar mati, dan tubuhnya yang halus secara bertahap menjadi sedingin es. Hati Jitian Sing sakit seperti ditusuk pisau. Dia hanya merasa bahwa napasnya pun membekukan tulang. Dia perlahan menutup matanya, menundukkan kepalanya, dan menempelkan bibir tipisnya ke tanda bulan sabit di dahinya. Setelah ciuman ringan, cahaya bintang menyala di antara kedua tangannya dan menyelimuti tubuh gadis bulan sabit itu. Dalam sekejap mata, gadis bulan sabit berubah menjadi titik cahaya dingin dan menghilang ke langit berbintang. Ming Yue, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dia bergumam dengan suara rendah. Dia perlahan menegakkan tubuhnya, mencengkram Sword of Burial of Heaven, dan menoleh untuk melihat medan perang tidak jauh. Mati. Raungan marah yang mengguncang alam semesta dan mengejutkan galaksi terdengar. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangannya dan bergegas menuju para dewa di langit seperti dewa kematian yang turun ke dunia. Adegan itu berangsur-angsur menjadi buram dan semuanya musnah dalam kegelapan. Tapi rasa sakit yang menyayat hati itu bertahan lama di hati Ji Tianxing. Ketika cahaya kembali ke matanya, dia muncul di halaman yang indah dan megah. Halaman ini adalah kediaman keluarga Ji dari kota kekaisaran Kota Kekaisaran Awan Hijau. Dia baru berusia sekitar 10 tahun dan dia mengenakan kemeja lengan pendek. Dia memegang pedang baja halus dan fokus berlatih ilmu pedang di halaman. Seorang gadis kecil dengan gaun kuning muda sedang duduk di bangku batu di bawah pohon. Tangannya menopang dagunya, dan matanya cerah saat dia menatapnya. Gadis kecil itu berusia sekitar tujuh atau delapan tahun. Dia berpakaian mewah, dan penampilannya yang halus sangat imut. Setelah menonton sebentar, dia melihat Ji Tianxing masih berlatih ilmu pedang dan tidak berniat berhenti. Dia cemberut dan bertanya, Kakak Tianxing, berapa lama kamu akan berlatih? 1568. Mata gadis kecil itu jernih dan tanpa celah. Dia terlihat sangat imut ketika dia cemberut dengan sedih. Namun, Ji Tianxing yang berusia 10 tahun tidak terlihat seperti anak bangsawan biasa. Dia lebih seperti orang dewasa kecil yang tenang dan mantap. Dia perlahan berhenti dan memegang pedangnya di belakang punggungnya. Dia menoleh untuk melihat gadis kecil itu dan berkata dengan tenang, Keke, kamu seorang putri. Bagaimana kamu bisa menyelinap keluar istana setiap beberapa hari untuk bermain di G-Mansion? Dua tahun ini, Anda datang ke G-Mansion untuk menemukan saya setiap beberapa hari. Anda tidak hanya menunda ilmu pedang saya, tetapi Anda juga menunda seni bela diri dan pekerjaan rumah Anda. Beberapa hari yang lalu, Grand Tutor memberitahu Yang Mulia tentang masalah ini. Yang Mulia agak tidak puas dan mengirim seseorang untuk mengingatkan ayahku. Gadis kecil itu tidak peduli. Dia cemberut dan berkata dengan marah, Huff, Grand Tutor terlalu penuh kebencian. Lain kali, aku akan mencabut janggut putihnya. Kakak Tianxing, saya ingin kembali dan memberitahu Yang Mulia bahwa saya akan tinggal di sekolah G-Mansion dan berkultivasi bersama Anda. Kita akan belajar bersama. Bagaimana itu bisa terjadi? Ji Tianxing mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, kamu adalah seorang bangsawan, putri kesayangan kaisar. Bagaimana kamu bisa berkultivasi di aula yang sama dengan murid Jiklan? Keke, Anda tidak boleh memberitahu yang mulia. Jika tidak, Anda akan membahayakan keluarga Ji kami. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan jernih dan mengungkapkan ekspresi setengah mengerti. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan kakak Tianxing. Aku akan kembali ke istana nanti. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa saya akan datang untuk menemukan Anda dalam dua hari. Anda harus bermain dengan saya. Jitianxing mengungkapkan ekspresi tak berdaya seolah-olah dia sakit kepala. Setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu kembali ke istana dulu. Kita akan bicara lagi lain kali." Gadis kecil itu salah paham bahwa dia telah setuju. Dia mengangguk dengan gembira dan mengungkapkan senyum cemerlang adegan itu menghilang lagi. Ketika mata Jitian Sing kembali terang, dia berada di Istana Sein Surga di puncak Gunung Penyegel Dewa. Di aula yang luas dan cerah, hanya ada dia dan seorang gadis berpakaian merah yang berdiri berhadap-hadapan. Ketika dia melihat wajah gadis berbaju merah itu, dia menunjukkan ekspresi kaget dan tanpa sadar bertanya, Keke, kamu, kenapa kamu di sini? Wanita berbaju merah itu tinggi dan cantik. Dia adalah Jike. Dia menatap Jitian Tianxing dengan senyum tipis. Wajahnya penuh kegembiraan dan matanya cerah dan penuh kegembiraan. Kakak Tianxing, ini baru beberapa tahun dan kita bertemu lagi. Kamu tidak mengharapkan ini, kan? Ji Tianxing masih tidak percaya. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan bertanya, "Ke, bukankah kamu berada di Profound Sky Continent? Mengapa Anda datang ke Gunung Penganugerahan Dewa?" Jika menjelaskan sambil tersenyum, "Ketika kamu meninggalkan provinsi tengah, aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus menungguku. Aku akan segera datang untuk menemukanmu." Setelah Anda pergi, saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama delapan tahun terakhir, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya. Saya akhirnya berhasil menembus alam roh primordial, jadi saya menyeberangi platform sembilan surga di laut timur dan datang ke sini untuk mencari Anda. Ji Tianxing mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, ke, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Ji ke mengungkapkan senyum cerah dan berkata dengan penuh arti, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya mengejar Anda selama 500 tahun, tetapi saya bahkan tidak mendapatkan senyuman dari Anda. Dalam hidup ini, aku tidak akan ditinggalkan olehmu. Aku akan mengikutimu selamanya. Kakak Tianxing, saya sudah di sini. Saya akan tinggal di sini mulai sekarang dan berkultivasi bersama Anda. Saya tidak akan pergi. Tubuh Ji Tianxing bergetar dan ekspresinya menjadi rumit. Adegan berubah dan matanya dipenuhi dengan kegelapan yang tak terbatas. Adegan dari sebelumnya diputar ulang di benaknya. Dia tahu bahwa itu tidak nyata dan hanya kenangan atau mimpi dari lubuk jiwanya. Tetapi dia tahu bahwa itu semua adalah hal yang benar-benar terjadi. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri saat dia bergumam, seribu tahun yang lalu, Ming Yue mengejar Kenshin dari Profound Sky Continent ke Senwu Continent, dan kemudian ke surga. Dia tergila-gila padanya selama 500 tahun, tetapi dia tidak membalas senyumnya. Hanya ketika dia diambang kematian dia mendapatkan pelukan dan ciuman yang terlambat. Dan sekarang, Cinta ke untukku begitu dalam sehingga dia bersumpah tidak akan pernah menyesalinya. Bukankah ini sama dengan apa yang terjadi antara Ming Yue dan Kenshin? Sebelum Ming Yue meninggal, Kenshin pernah berkata, jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan mengecewakanmu. Saat itu, hatinya terasa sakit seperti ditusuk pisau, dan dia merasa kasihan pada Ming Yue dan Kenshin. Sekarang, bagaimana dia bisa mengulangi kesalahan yang sama? Tapi kemudian dia memikirkannya. Dia saat ini berada di tengah danau air mata Dewi untuk mencari tahu lebih banyak tentang istrinya, Yun Yao. Dia merasa telah mengecewakan Jike, tetapi dia juga merasa telah mengecewakan istrinya, Yun Yao. Sosok mereka muncul di benaknya dan saling terkait satu sama lain, menyebabkan pikirannya kacau balau. Tetapi pada saat itu, cahaya kembali ke matanya, dan pemandangan lain muncul di depannya. Dia mengenakan jubah seputih salju dan sepasang sepatu kain. Ada sabuk perak dengan bintang di pinggangnya, dan rambutnya yang panjang diikat dengan ikat rambut hijau. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pakaian Kenshin. Dia berdiri di lautan putih awan, memegang pedang hitam sederhana di tangan kirinya, dan tangan kanannya di belakang punggungnya. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan gaun biru es. Dia ramping dan anggun, dan temperamennya sama mulianya dengan dewa. Temperamen wanita ini dingin dan suci. Dia anggun dan anggun seperti naga yang berenang. Dia seperti awan tipis yang menutupi bulan, dan seperti salju yang melayang tertiup angin. Hanya seorang dewi dari sembilan surga yang memiliki wajah cantik dan temperamen dunia lain. Dia melirik Jitian Singh ke samping, dan matanya yang sejernih air mengandung gumpalan kasih sayang. Tiga bulan lalu, kamu berhasil menjadi dewa, dan cahaya ilahi yang menutupi langit menutupi setengah dari bangsa dewa. Itu baru menghilang sekarang. Anda datang untuk menemukan saya hari ini karena Anda ingin mengucapkan selamat tinggal. Wanita itu berbicara, suaranya selembut air, seperti angin musim semi yang menghangatkan hati seseorang. Ji Tianxing memandangi lautan awan di depannya tanpa melihat ke samping. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu telah merawatku dengan baik selama ini. Selain ucapan terima kasih, aku tidak punya apa-apa lagi untuk membalasmu." Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan ada senyum tipis di bibirnya. Dia berkata dengan penuh arti, "Kamu adalah orang paling unik dan paling mengerikan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Anda juga satu-satunya orang yang tidak dapat saya lihat anda harus tahu dalam hati Anda bahwa saya tidak membantu Anda karena Anda ingin membalas saya. Tapi, aku tidak ingin berutang budi padamu, Jitian Xing berkata dengan tenang, "Jadi, untuk mengungkapkan rasa terima kasihku sebelum aku pergi, ayo berdebat." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, wanita berbaju biru itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan nada yang aneh, "Bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku seperti ini? Aku tidak akan menemuimu dalam pertempuran, tidak dalam hidup ini." Ji Tianxing terdiam sesaat, dan kemudian dia berkata, jika itu masalahnya, maka kamu membaca mantranya. Aku hanya akan menonton. Anda akan menggunakan keterampilan pamungkas Anda, Jalan Ilahi Sungai Luo. Wanita berbaju biru sedikit mengernyit, dan memandang ke samping padanya. Dia bertanya, mungkinkah Anda telah melihat kekurangan di dalamnya, dan itu menghalangi saya untuk menyempurnakannya. 1569 Sesaat kemudian, penglihatan Jitian Sing berubah menjadi kegelapan tanpa batas lagi. Baru saja, dia secara pribadi mengalami adegan itu dalam ingatan jiwanya. Tentu saja, dia mengerti bahwa itu adalah adegan sebelum Kenshin dan Luo Sui berpisah. Waktunya seharusnya 1500 tahun yang lalu, ketika Kenshin baru menjadi dewa selama 3 bulan. Sebelumnya, di perpustakaannya tercatat bahwa setelah Kenshin menjadi dewa, cahaya dewa yang menutupi langit tidak hilang selama 3 bulan. Kemudian, Kenshin bertarung dengan Martial God Luo Sui di atas awan dan mengalahkan Luo Sui dalam 3 gerakan. Selain itu, Kenshin mencerahkan Luo Sui, menyebabkan teknik ketuhanannya mencapai kesempurnaan. Tapi sekarang, sepertinya catatan sejarah itu tidak sepenuhnya benar. Memang benar Kenshin mencerahkan Luo Sui, tetapi dia tidak bertarung dengan Luo Sui. Namun, ini tidak penting. Apa yang menyentuh hati Ji Tianxing adalah bahwa dia tidak menyangka bahkan Luo Sui akan memiliki perasaan terhadap Kenshin. Kenshin, oh Kenshin, orang seperti apa kamu? Kamu sebenarnya sangat mengerikan, menciptakan begitu banyak keajaiban dan bahkan membuat Ming Yue dan Luo Sui jatuh cinta padamu. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, pemandangan di depannya berubah lagi. Dia berdiri di atas lautan awan yang luas, memandangi cakrawala di depannya. Di ujung cakrawala, ada sosok berpakaian putih yang cantik tak tertandingi menginjak awan putih di kejauhan. Meskipun itu sangat jauh dan dia hanya bisa melihat punggungnya. Namun, dia paling akrab dengan punggung itu. Itu adalah Yun Yao yang sangat dia rindukan. Yao Yao. Dia memanggil dengan gembira, melintasi lautan awan secepat kilat, dan bergegas menuju Yun Yao. Yun Yao sepertinya telah mendengar panggilannya dan perlahan berbalik untuk melihatnya. Dia secantik biasanya, anggun dan suci seperti peri dari sembilan surga. Dia berdiri dengan tenang di atas awan, ekspresinya tenang saat dia menatapnya dengan lembut. Namun, saat Ji Tianxing terbang menuju Yun Yao, sebuah panggilan tiba-tiba datang dari lautan awan di kedua sisi. Kakak Tianxing, jangan pergi. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Suara jernih dan merdu itu mengandung rasa cemas dan kengganan yang kuat. Dia menoleh ke kiri dan melihat seorang gadis cantik berdiri di lautan awan. Gadis muda itu lahir dengan mata cerah dan gigi putih. Wajahnya halus dan cantik, dan sosoknya ramping. Temperamennya sangat murni dan imut. Dia justru adalah Xiao Linger dari klan Xiao. Dia menatap Ji Tianxing dengan ekspresi pahit. Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia berkata dengan nada sedih, Kakak Tianxing, kamu selalu tahu bahwa hati Linger hanya milikmu. Tapi klan Xiao telah dimusnahkan, leluhur tua sudah mati, dan orang tuaku juga dibunuh oleh ras iblis. Saat ini, Linger sendirian dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di dunia ini. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah kamu. Apakah Anda benar-benar tidak berperasaan untuk meninggalkan Ling, Er? Jika Anda pergi seperti ini, bagaimana Ling, Er akan bertahan? Saat dia berbicara, air mata mengalir di matanya yang jernih dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan air mata. Xiao Ling petik terbalik air yang begitu halus sangat menyenangkan dan disayangi. Meskipun Ji Tianxing tidak memiliki perasaan apapun padanya, dia tidak tahan melihatnya kesakitan seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Ling'er, aku telah mengecewakan seluruh klan Xiao. Leluhur tua mati untukku, tetapi antara kamu dan aku, tidak mungkin." Sebelum dia selesai berbicara, suara lembut lainnya datang dari lautan awan di sebelah kanannya. Tuan Ji, tolong tunggu. Dia menoleh dan melihat Jiang Ning Shui, yang mengenakan gaun bermotif bintang. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang dan kebencian saat dia menatapnya. Jiang Ning Shui mengerutkan kening, dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Ning Shui melakukan perjalanan ribuan mil dan melintasi separuh benua Senwu. Aku tidak ragu untuk menghabiskan 20 tahun hanya untuk menemukanmu dan mengakui perasaanku padamu. Sejak aku bersamamu selama setengah tahun, Ning Xue hanya memilikimu di hatinya. Tidak ada elit muda dari berbagai negara yang bisa masuk ke mata Ning Xue. Dalam kehidupan ini, Ning Xue tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Anda. Ning Xue tidak memiliki permintaan lain selain tetap berada di sisi Tuan Ji selamanya. Bahkan jika aku harus menjadi pelayanmu, aku bersedia. Ji Tianxing segera mengerutkan kening, tetapi dia dengan tenang berkata, Nona Jiang, kelahiranmu luar biasa, dan kamu adalah putri tercinta dari keluarga kuno. Banyak talenta muda telah mencoba merayumu. Anda tahu bahwa saya tidak punya perasaan untuk Anda, jadi mengapa Anda terus mengganggu saya? Sebelum Jiang Ning bisa menjawab, sosok lain muncul di lautan awan di depan mereka. Itu adalah kecantikan berpakaian merah dengan temperamen yang mulia dan elegan. Itu Ke. dia diam-diam berdiri di awan dan menatap Ji Tianxing, dia dengan lembut membuka bibir ceri dan bertanya, "Kakak Tianxing, kamu? Apakah kamu masih akan meninggalkan ke dan pergi?" Nada suaranya sangat rumit. Dia tidak marah. Marah atau kesal, sebaliknya dia dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan, seolah-olah dia sudah mengharapkan hasil ini dan telah mempersiapkan diri untuk menanggung rasa sakit karena berpisah. "Baik, Kakak Tianxing, jika kamu ingin pergi, pergilah!" Kesudah tahu bahwa kamu tidak akan tinggal untukku, tidak peduli apakah itu sepuluh 10 tahun, seratus tahun, atau seribu tahun, aku tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Saya akan menghabiskan seluruh hidup saya mengejar jejak Anda kemanapun Anda pergi. Saat dia berbicara, dia tersenyum, tetapi dua baris air mata jatuh tak terkendali dari matanya. Ji Tianxing berdiri di lautan awan dan memandang Xiao Ling'er di sebelah kirinya dan Jiang Ningxue di sebelah kanannya. Pada akhirnya, dia menatap Ji Ke di depannya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berbicara dengan nada serius, Nona Ling'er, Nona Jiang, terima kasih atas bantuanmu, tapi aku tidak beruntung untuk menikmatinya. Tolong jangan ganggu aku dan buat aku sedih. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Ji Ke dan tersenyum. Ke, jangan katakan hal konyol seperti itu. Aku kakakmu Tian Xing, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Anda suka menempel pada saya sejak Anda masih muda, dan saya selalu memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan. Tentu saja, aku akan menjagamu. Jika kau percaya padaku, maka tinggallah dan tunggu aku. Setelah saya menemukan Yao Yao, saya akan datang dan menemukan Anda lagi. Mendengar kata-katanya, jika mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air mata di wajahnya dan mengangguk. Oke? Okay. Kakak Tianxing, aku akan menunggumu kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan terbang menjauh, menghilang ke lautan awan. Xiao Ling'er dan Jiang Ningxue menghela nafas dengan sedih, dan sosok mereka juga berangsur-angsur menghilang. Setelah mereka bertiga menghilang, Ji Tianxing melihat Cakrawala di depannya. Yun Yao masih berdiri di atas awan, diam-diam menatapnya. Ketika dia terbang jauh dan tiba di depan Yun Yao, senyum lembut muncul di wajah cantik Yun Yao. Tianxing, kamu akhirnya di sini. Saat suaranya yang lembut dan menyenangkan terdengar, seluruh pemandangan menghilang. Penglihatan Ji Tianxing menjadi gelap dan jiwanya mulai terbangun secara bertahap. Swosh. Ketika kesadarannya benar-benar terbangun, keenam indranya juga pulih dengan cepat. Dia bisa merasakan gumpalan angin dingin membelai tubuhnya dengan lembut. Suara gemerisik daun bambu tertiup angin memasuki telinganya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa dia berada di sebuah pulau kecil di tengah danau air mata dewa. Di bawah kakinya ada tangga batu kapur, dan di depannya ada pagoda tujuh lantai yang sederhana. Di kedua sisi ada hutan bambu yang rimbun. Pedang 13, yang mengenakan jubah hijau dan membawa pedang kuno di punggungnya, berdiri di sampingnya, menatapnya dengan ekspresi aneh. Kamu memang orang aneh. Kamu hanya menggunakan satu jam untuk lulus ujian cinta. Apakah Anda tidak memiliki beberapa teman dekat wanita? Tidak ada teman atau keluarga? Ji Tianxing segera mengerti. Ujian ketujuh adalah ujian cinta. Itulah mengapa jiwanya tertidur lelap, dan begitu banyak ingatan jiwa muncul, dan begitu banyak adegan muncul. Untungnya, dia berhasil melewati ujian ketujuh, dan tiba di pulau kecil di tengah danau. Adapun reaksi pedang tiga belas, dia tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pagoda tujuh lantai di depannya, dan bertanya, "Pedang senior, aku telah lulus ujian surga bintang tujuh. Bisakah aku meminta untuk bertemu dengan master pulau sekarang?" Pedang tiga belas menatapnya lagi sebelum mengangguk. Tentu saja bisa. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa datang ke pulau itu. Master pulau sedang berkultivasi di pagoda air mata dewa. Ikut denganku. 1570. Pagoda kuno memiliki total tujuh lantai dan tingginya seratus kaki. Pagoda itu berwarna coklat tua. Tidak diketahui sudah berapa tahun ia berdiri di pulau itu. Permukaannya ditutupi dengan tanda belang-belang dan memancarkan aura kuno. Ji Tianxing mengikuti Jian Sisan ke pagoda kuno dan naik ke lantai atas. Cahaya di pagoda kuno redup dan udaranya sedikit lembab. Kabut tipis tertinggal di sekitar jendela dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setelah seperempat jam, keduanya mengikuti tangga berkelok-kelok dan mencapai lantai atas pagoda kuno. Aula utama di lantai paling atas terang benderang dan jendela di sekitarnya terbuka semua. Angin danau yang bersiul bertiup, membawa serta aroma rerumputan dan air danau. Di aula utama yang luas, pola misterius terukir di tanah. Mereka melengkung dan melipat, seolah membentuk semacam gambar abstrak. Tapi Jitian Sing dapat melihat bahwa itu adalah susunan tingkat Sein Kuno. Kubah Aula Utama bertatakan ribuan permata dan mutiara, bersinar terang seperti bintang di langit. Di tengah Aula Utama, ada meja sitar berwarna hijau muda. Di atas meja ada sitar giok ungu lebar, serta pembakar dupa dan teko teh roh. Seorang wanita berambut panjang dengan gaun ungu dengan punggung anggun sedang berlutut di depan meja sitar. Rambut hitamnya menjuntai ke pinggangnya seperti air terjun hitam. Lengan jubah ungu lebar dan keras serta mansetnya yang indah menunjukkan temperamen mulia yang luar biasa. Kerudung putih menutupi seluruh wajahnya, memperlihatkan hanya sebagian dahinya yang seputih batu giok dan sepasang mata yang seterang bintang. Namun, semakin cadar menutupi wajahnya, semakin membuat orang ingin melepas cadar dan melihat wujud aslinya. Matanya yang jernih dan cerah sedalam bintang mengandung aura dingin dan acuh tak acuh, serta kekuatan misterius yang bisa melihat menembus hati orang. Tapi seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin bawaan dan rasa kesepian yang masuk jauh ke dalam tulangnya. Itu adalah rasa kesepian dan kesedihan yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Itu datang dari jiwa dan tidak terlihat, tetapi masuk jauh ke dalam hati dan jiwa. Ketika Jitian Sing melangkah ke aula utama, dia merasa agak dingin. Sekarang, setelah dia melirik wanita berbaju ungu itu lagi, dia merasakan pikiran dan jiwanya menjadi diam, dan lapisan tipis kekhawatiran dan kesedihan menyelimutinya. Jian Sisan membawa Jitian Sing ke aula utama membungkuk kepada wanita berpakaian ungu, dan berkata dengan hormat, melapor ke Island Master, Jitian Sing telah tiba, orang ini telah melewati Seven Stars Heavenly Barrier. Wanita berbaju ungu itu adalah Dewa Pulau Air Mata Dewa yang misterius. Punggungnya masih menghadap mereka berdua saat dia menghadap Danau Air Mata Dewa di luar jendela. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya dan melambaikan telapak tangannya yang indah dan ramping. Pedang 13 segera mengerti, dan setelah membungkuk, dia berbalik dan pergi. Hanya Jitian Sing dan Master Pulau Air Mata Dewa yang tersisa di aula di lantai paling atas. Jitian Singh menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkata dengan tenang, Jitian Sing menyapa Tuan Pulau Air Mata Dewa. Master Pulau Air Mata Dewa tidak menjawab. Setelah hening sejenak, dia bertanya, mengapa kamu datang? Suaranya tidak setajam gadis muda, tapi sedalam dan selembut suara wanita parubaya, mengandung pesona khusus. Jitian Singh tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, saya merindukan istri saya, dan saya ingin bersatu kembali dengannya. Namun, kami berjauhan satu sama lain, dan saya tidak tahu di mana dia berada dan bagaimana situasinya saat ini. Setelah dia selesai berbicara, Gater Silent Master mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu mampu melewati penghalang cinta, sepertinya kamu sangat mencintai istrimu dan tidak akan berubah bahkan dalam kematian. Danau air mata dewa dapat membantu Anda menyelesaikan obsesi Anda, memungkinkan Anda untuk melihat istri Anda dan memahami situasinya saat ini. Namun, pada titik ini. Master Pulau Air Mata Dewa berhenti sejenak. Ji Tianxing sedikit mengernyit dan berpikir, mungkinkah melewati Seven Stars Heavenly Barrier tidak cukup? Apakah Master Pulau Air Mata Dewa memiliki permintaan atau ketentuan lain? Memikirkan hal ini, dia menangkupkan tangannya ke arah Master Pulau Air Mata Dewa dan berkata, Tuan Pulau, tolong beri tahu saya. Master Pulau Air Mata Dewa melanjutkan, bulan bertambah dan menyusut, dan dunia penuh dengan kemalangan. Apa yang akan Anda lihat mungkin bukan yang ingin Anda lihat. Saya akan mengajukan tiga pertanyaan, dan Anda harus menjawab dengan jujur. Jika istri Anda sudah terlanjur jatuh cinta dengan orang lain, apa yang akan Anda lakukan? Jitian Singh tidak menyangka Guru Pulau Air Mata Dewa akan menanyakan pertanyaan seperti itu, dan dia langsung mengerutkan kening. Saya percaya pada istri saya, sama seperti saya percaya pada diri saya sendiri. Kami sudah bersumpah untuk menjadi pasangan seumur hidup. Bahkan jika langit runtuh dan bumi terbelah, bahkan jika lautan mengering dan bebatuan hancur, kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain sampai reinkarnasi. Master Pulau Air Mata Dewa sepertinya mengharapkan dia untuk menjawab seperti ini: "Matanya yang dingin dan dalam tidak berubah sedikit pun saat dia terus bertanya. Jika dia terlalu lama berpisah darimu, dan perasaan yang dia miliki untukmu di masa lalu telah memudar. Sekarang dia telah bertemu dengan orang yang benar-benar membuatnya gila, orang yang akan tetap setia padanya bahkan dalam kematian. Apa yang akan kamu lakukan?" Jitian Sing tidak memahami niatnya, tetapi dia bisa mendengar ketidakpedulian dan ketegasan dalam nada bicaranya, yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Dia dengan serius mempertimbangkan sejenak sebelum menjawab dengan nada acuh tak acuh, jika itu masalahnya, saya secara alami akan memutuskan pertunangan dengannya dan memenuhi keinginannya. Saya juga secara pribadi akan bertindak sebagai mak comblang untuknya. Jika orang yang ditakdirkan untuk dinikahinya tidak setuju, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Jika orang itu setuju, aku hanya akan membunuhnya sendiri. Master Pulau Air Mata Dewa segera mengerutkan kening. Matanya yang selalu tenang seperti sumur kuno, akhirnya berubah. Pandangan aneh melintas di matanya. Jawaban yang menarik. Kamu sangat istimewa. Dia dengan tenang mengevaluasi dan terus bertanya, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Jika Anda melihatnya melalui danau air mata dewa dan dia sudah mati, apa yang akan Anda lakukan? Jitian Singh menjawab tanpa ragu, jika dia sudah mati, saya akan bekerja lebih keras dan mengejar puncak bela diri dengan segala cara langit setinggi sembilan langit, dan bumi setinggi delapan belas neraka. Bahkan jika saya harus naik ke surga atau turun ke bumi, saya masih akan mencari teknik ilahi rahasia untuk menghidupkannya kembali. Jika dunia manusia tidak memilikinya, saya akan pergi ke neraka. Jika bumi tidak memilikinya, saya akan pergi ke sembilan langit. Master Pulau Air Mata Dewa mengangkat alisnya lagi, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa jika Jitian Sing berubah-ubah dalam cinta, dia akan menghela nafas kesedihan dan pulih dari kesedihannya setelah bertahun-tahun. Jika dia tergila-gila, dia akan menemani istrinya ke mata air kuning dengan kematian. Namun, dia tidak menyangka Jitian Sing akan memberikan jawaban seperti itu. Setelah hening sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, Kamu telah lulus ujianku. Pergi ke platform psikis dan duduk. Aku akan memberikan tekniknya untukmu. Ji Sing mengangguk dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih banyak kepada Tuan Pulau karena mengabulkan keinginan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan melintasi aula yang luas dan berjalan ke atap koridor di luar pagoda. Atap koridor menghadap ke permukaan danau air mata dewa. Ada singgasana teratai berkelopak sembilan yang terbuat dari perunggu kuno, dan itu memancarkan aura misterius. Jitian Sing naik ke singgasana dan duduk bersila. Dia memejamkan mata dan memikirkan Yun Yao dengan sepenuh hati. Masa lalu di antara mereka berdua, potongan-potongan masa lalu, suara dan penampilannya, setiap cemberut dan senyumannya, semuanya jelas muncul di benaknya. Pada saat yang sama, Master Pulau Air Mata Dewa mengangkat tangannya dan mengulurkan sepuluh jarinya yang indah untuk memetik senar gukin secara perlahan. Ding-ding dong-dong, suara merdu terdengar. Itu bergetar dan berputar seribu kali saat bergema di pagoda kuno, mengikuti suara gukin. Susunan di tanah aula utama diaktifkan dan menyala dengan lampu hijau redup.